we got back to campsite and... Wow, wouldn't you know, we've got a giraffe. Don't take my phone! I think he thinks my phone is food. Hello, Gambit. Gambit the giraffe. Gambit the friendly giraffe. Ternyata jerapah bisa berjalan setelah baru saja lahir. Ini fakta-fakta unik tentang jerapah. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya Anda pencet tombol subscribe di pojok kanan bawah. Karena di channel ini akan menyajikan informasi, pengetahuan, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Seperti ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu ekonomi, ilmu hitam, ilmu santet, ilmu sesat, ilmu kebal, dan ilmu-ilmu lainnya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Terima kasih. Bayi jerapah ternyata dapat berjalan beberapa jam setelah ia lahir loh. Mengapa bisa begitu? Jerapah merupakan salah satu hewan yang memiliki ukuran tubuh tinggi dan bentuk tubuh yang unik. Lehernya yang panjang dan ramping membuat jerapah memiliki ciri khas yang berbeda dengan hewan lainnya. Motif yang ada di tubuh jerapah juga tidak sama dengan jenis binatang lain. Inilah yang membuat jerapah menjadi hewan yang unik dan dikagumi banyak orang. Menurut Taman Zoologi Nasional Smithsonian, jerapah adalah hewan tertinggi di dunia. Artinya, tidak ada hewan lain yang dapat menyamai tinggi yang dimiliki jerapah. Leher jerapah bisa mencapai tinggi hingga 1,8 meter, dengan tinggi kaki yang juga 1,8 meter. Jerapah betina bisa mencapai tinggi hingga 4,3 meter, sedangkan jantan mencapai tinggi 5,5 meter. Tidak hanya gajah, jerapah juga berat loh. Jerapah betina beratnya bisa mencapai 680 kg, sedangkan jantan bisa sampai 1360 kg. Dengan ukuran tubuh yang besar, organ-organ tubuh juga di atas normal binatang lain. Lidah jerapah panjangnya sekitar 53 cm. Paru-paru mereka bisa menampung 55 liter udara. Sebagai perbandingan, rata-rata kapasitas udara pada paru-paru manusia adalah 6 liter. Jerapah memiliki kebiasaan yang unik, yaitu mereka dapat tidur selama 20 menit atau kurang dalam sehari. Jerapah menggunakan banyak waktunya untuk berjaga-jaga dari serangan predator. Setiap jerapah memiliki dua tanduk di atas kepalanya untuk main-main berkelahi dengan sesamanya. Jerapah adalah hewan herbivora yang memakan dedaunan dari pohon yang tinggi dengan bantuan leher dan lidahnya. Menurut National Geographic, jerapah bisa memakan puluhan kilo daun dalam waktu seminggu. Walaupun mereka bisa makan sangat banyak, namun mereka juga bisa tidak minum selama berminggu-minggu. Ini karena mereka sudah mendapatkan kelembapan dari tumbuhan dan daun yang dikonsumsi. Dilansir dari National Geographic, jerapah melahirkan anaknya dengan posisi berdiri, sehingga anaknya yang baru lahir akan terjatuh dari ketinggian 1,5 meter. Namun, ajaibnya bayi jerapah sudah bisa berdiri dan berjalan sekitar 1 jam setelah lahir. Jerapah bisa berusia 10-15 tahun jika dilepaskan di alam liar, dan berusia 20-25 tahun jika dirawat di penangkaran hewan. Jerapah juga sebenarnya tidak bisa mengeluarkan suara, namun mereka berkomunikasi dengan sesamanya menggunakan suara yang tidak bisa didengar telinga manusia. Dengan kakinya yang panjang, jerapah juga bisa berlari cepat dengan kecepatan mencapai 56 km per jam. Ini sebanding dengan sepeda motor yang dikendarai dengan kecepatan sedang. Nah, itulah beberapa fakta unik tentang jerapah. Ternyata jerapah unik juga ya.